What's up, gengs? Ketemu lagi dengan gue, Komo Riki, dikatakan putus. Tim Kota Kamu Putus masih ada di Kota Garut. Dan gue sama Komo lagi di dalam perjalanan mau ketemu klien kita yang baru yang namanya Desi, geng. Gue sorry banget, gue baru balik dari Jogja nih semalam, tapi gue belum baca emailnya. Emailnya permasalahannya. Ini si Amal gak ngirim emailnya ke gue loh. Gak ada. Desi itu ngadu sama kita, dia cerita katanya cowoknya berubah gara-gara nonton bola, sering nonton Euro. Sekarang kan lagi Euro banget kan. Iya, terus? Iya, jadi dia bilang, dia cerita cowoknya berubah gara-gara sering nonton Euro. Kan ini masalah sepele banget, kenapa diambil? Dan kalau menurut gue permasalahan dia ini terlalu kecil banget dan terlalu sepele banget untuk dibantu sama tim Kata Kamu Putus. Seorang cowok suka bola itu wajar banget. Dia kalau dia nggak punya waktu karena dia sibuk dengan cewek lain atau gebetan dia, ya wajar. Iya, sama aja bantu. Dong, berarti prioritasnya udah nggak ada dong. Prioritas dia ini sama cewek udah nggak ada. Ini cuma beberapa minggu doang gitu. Iya, beberapa minggu, tapi yang namanya beberapa minggu kan lama. Gini, sesibuk-sibuk apanya lu harus tetap untuk menyisihkan waktu untuk pacarnya lu. Itu emang bener. Tapi di sini perasaan dia lagi sibuk dengan hobinya itu, ya tolong pasangannya ini juga ngertiin iya, dia. Iya, tapi kalau misalnya pasangannya nggak ada waktu juga buat dia, gimana buat ceweknya? Mungkin ini sekarang gara-gara Euro ini jadi ya, hari gimana kalau masalah bola-bola yang lainnya? Gitu. Nanti gue ngomong sama Amal. Tapi menurut gue permasalahan ini patut dibantu, karena menurut gue yang namanya cowok itu kalau udah hobi, udah suka banget, ya harusnya dia juga memperhatikan ceweknya. Kalau misalnya dia ngelapor gini berarti ada yang aneh dong dari nggak, cowoknya. Enggak, yang aneh itu yang dari dirinya sendiri, bukan ya dari udah. Cowoknya. Nah sekarang kan kita udah jalan, nah, jadi banyak faktor pasti mau tanya dulu aja. Dan nantinya lu aja yang ngurus, gue males. Apakah kita akan membantu kasus ini atau enggak? Kita langsung menuju ke rumahnya Desi dan kita pengen ketemu sama dia dan pengen ngobrol lagi sama dia. Said, mana dia? Di mana? Tadi dia kayak mau ini gitu, mau buru-buru. Buru-buru gimana kan? Makanya udah gua Niana ngeyel banget kan gitu loh. Ya, nah, dia udah janji sama kita, terus sekarang dia buru-buru pergi. Dan di situ akhirnya gua langsung turun dari mobil, gua langsung nyamperin dia dan emang lu gak punya waktu untuk ketemuan sama kita? Desi. Mau pergi kemana, Desi? Sorry. Bentar. Lu janjian sama lu yang janjian sama tim Kata Kamu Putus? Iya. Terus kenapa lu pergi? Aduh, aku buru-buru soalnya aku dipanggil Arya. Arya tuh siapa? Arya pacar aku. Ya, aku mau nganterin jersinya Arya yang ketemu. Iya, tapi kan lu udah janji untuk ketemu sama kita. Lu bisa ngehargain kita atau enggak? Kita jauh-jauh lo datang untuk ketemuan sama lo gitu loh, untuk nanyain tentang permasalahan lo seperti apa dan kita akan memberikan bantuan seperti apa sama lo. Tapi perasa kita datang ke sini lo mau cabut gitu aja? Iya, maaf kak, aku takut Arya marah soalnya kan ini jersinya ketinggalan. Emang di rumah aku. Gak bisa ditunda banget kan dia yang tinggalan, kenapa nggak lo suruh dia kesini atau gimana gitu? Lo harus menyisihkan waktunya lo seenggak-enggaknya untuk ngobrol dulu sama kita biar kita tahu tentang permasalahan lo ini, detailnya itu seperti apa. Cerita dulu sama kita, baru nanti kita kelanjutannya, maksudnya ya tergantung nanti gitu loh. Aku gak bisa lama ya. Lah kok lu jadi udah. kayak kita yang butuh lu sih? Dan gue cuma bisa terus-terusan membujuk dia sampai akhirnya di situ kita bisa ngobrol nih soal permasalahan cintanya dia. Jadi aku itu kan udah 6 bulan pacaran, tapi ya dia seneng bola. Ya gue juga suka bola. Tapi dia beda, dia gak bisa luangin waktu buat aku gitu loh. Ya karena emang ini adalah musimnya orang nonton bola semuanya. Kakak gak ngerti. Emang dulu gak ngeluangin waktu seperti apa sih? Iya dulu kan ada champion gitu kan, dia sering ajak aku nonton bareng. Kalau lagi acara-acara tapi, bola biasa ya? Iya, bola tapi itu. Sekarang dia enggak, dia lu beda. Lu suka bola atau enggak? Iya, enggak sih. Ya udah itu jawabannya ya, ngapain dia ngajakin lo untuk nonton bareng sedangkan lo juga gak suka bola. Enggak, bentar. Menurut gua gitu loh, cowok itu gitu kalau dia mempunyai suatu hobi yang dia sukain dan itu mendapat halangan dari pasangannya, pasti mood dia udah langsung beda sama pasangannya itu. Enggak, aku gak pernah larang dia untuk hobi apapun, terserah. Tapi kan setidaknya dia itu dulu dibanding sekarang, dulu itu kan dia sering ngajak, tapi sekarang enggak, Kak. Itu dia yang jadi concernnya gue gitu. Nggak mungkin si cewek ini cuman bete dan kesel gara-gara Euro itu doang. Bentar, Kak. Tuh kan, Arya. Yaudah, angkat aja. Iya, halo.
Halo, iya Arya. Kamu di mana sih? Katanya mau nganterin baju. Jersey. Aku lagi isi bensin dulu bentar. Buruan. Iya sebentar sayang. Kelihatan banget kalau dia ini takut sama cowoknya karena cowoknya pada saat itu terkesan ngeburu-buruin dia gitu, geng. Meskipun gue masih menganggap ini masalah kecil, tapi yaudah, yuk karena kita emang udah menentukan juga lu adalah kaliannya kita hari ini, yaudah sekarang lu jangan untuk ketemu sama dia, kita ngikuti lu dari belakang. Kita langsung menyuruh dia untuk nyamperin cowoknya dia untuk memberikan jersey itu, dan tim kata kamu terus mengikuti dia dari belakang. Jika udah masuk tuh ke rumah yang sebelah kanan, langsung diintai aja dia. Langsung pakai alat penyadap suara nih. Gua lagi ngusahin mobil gua bisa lebih rapat lagi ke rumah targetnya kita. Di sana kita ngelihat dia sudah berhenti di sebuah rumah pada saat itu, dan kita melakukan pengintaian, dan di sana kita melihat cowoknya Desi sudah menunggu Desi di situ. Dari mana aja sih? Aduh, yang sorry. Tadi itu macet. Mau dipakai bajunya? Iya, ini aku bawain. Nih. Kasih saya. Iya. Tadi dia bilang sama kita kalau dia takut banget cowoknya ini bakal marah sama dia. Tapi apa yang lu lihat? Cowoknya nggak marah kan sama dia? Yang. Ya, gimana? Besok kan kita inip ya. Aku pengennya ada yang spesial gitu. Setiap bulan juga udah dirayain saya. Besok skip aja deh, ntar di setahun deh. Kok di skip sih? Besok kan ulang tahunnya kita setengah tahun. Ada omongan anniversary di sini. Dia nggak menceritakan ini sama kita. Enggak, kalau emang dia udah ngerayain tiap bulan anniversary hubungan mereka, ya sekali di skip ya juga nggak apa-apa. Kalau emang cowoknya ini lagi punya kesibukan gitu. Pertanyaannya kenapa di skip? Karena cuma gara-gara bola gitu. Kok bau sih yang? Udah kamu cuci belum ini? Aduh, yang maaf aku lupa. Udahlah. Yaudah, aku cuciin aja sekarang ya. Udahlah. Bisa lah, sekarang kan. Ntar malam aku mau nonton, masih aja membasah. Iya, tinggal kamu pakein minyak ke biar aroman dikit. Bukan masalah minyaknya ya. Kotor ini. Iya maaf, aku lupa suwe. Sendiri kan cowoknya marah-marah kan. Iya, di sini emang marah, tapi kan gitu, kita nggak boleh untuk ngelihat dari satu sudut doang gitu. Kita harus melihat permasalahan ini dari dua sudut gitu loh. Kenapa cowoknya bisa marah dan kenapa juga si cewek ini nggak bisa untuk membantu cowoknya untuk ngecuciin baju nah, ini itu, gitu. Nah, itu kalau gitu cowoknya juga harus ngerti dong. Kok kamu gitu sih? Ini kau pulang aja sana. Bete aku. Kok kamu jadi Udah, malas gua. Yaudah, aku pulang dulu ya. Gue gak habis pikir aja ya, ada cowok yang gak berterima kasih padahal ceweknya udah mau berniat baik sama dia. Oke, Dio, tahan Dio di situ, bawa ke mobil Dio. Yaudah, motornya langsung aja dibawa sama kru, terus tim leader langsung siap-siap di situ. Kalau emang target kita keluar dari rumahnya dia, langsung ikutin. Dan di situ kita pun langsung menghentikan motornya di sini, kita bilang sama dia, lu masuk aja ke dalam mobil kita. Cowoknya cabut tuh, langsung diikutin. Lu harus menceritakan tentang lebih detail lagi permasalahan sama kita. Pertama, lu tadi bilang kalau lu pengen untuk cowoknya lu ini ngerayain anniversary lagi sama lu. Iya. Dan ini dia biasanya nolak. Tiap bulan lu ngerayain. Iya, tiap bulan biasanya ngerayain, tapi sekarang dia nolak. Dan biasanya gitu loh, Kak. Tadinya kan dia sering ngasih surprise lah atau apa, tapi sekarang aku tanya, meskipun gak ditanya dia inisiatif. Oke, ya, ini berarti ada kebiasaan hilang dong. Okay. Karena kalau menurut gua, yang dia alamin dari tadi itu bukan sebuah permasalahan, itu biasa aja. Kalau menurut gua, cowok udah ngerayain anniversary hubungan sama ceweknya tiap bulan dan itu udah 5 kali, itu udah luar biasa banget. Ya, bukan gitu doang sih. Cuma masalahnya enggak itu doang. Okay. Dia sekarang sering marah. Nah, sering banget. Kita terus ngikutin Arya ini dan di situ kita ngelihat dia berhenti di sebuah Pak. Itu dia masuk ke sana, Pak. Kiri, Pak. Dio, ikutin di sana, Dio. Ikutin Dio. Said, lu langsung aja ke situ, Said. Bawa kamera tersembunyi ke situ, Said. Halo, bro. Woi.
Wes, sorry. Bunga. Itu siapa tuh? Itu bunga, Kak. Bunga tuh siapa? Itu mantannya. Ini apa aku bilang? Mantannya itu siapa? Itu mantan si Arya. Said, fokus sama target yang kita dengan seorang cewek di situ, Said. Dia pun langsung suuzon, dia pun langsung cemburu, dia pun langsung emosi pada saat itu. Gimana, Bun? Gimana? Ya gini. Ya, kayak mending gini kali. Itu tuh udah lucu tahu. Ya. Itu lucu banget tahu, ih, pakai kata-kata bener, gitu tuh. Bener. Ya kan? Ya. Tuh kan ya, lucu banget, itu lucu tahu, ih. Cie. Apaan sih? Enggak, yang lu tahu emang dianya ini emang masih kejadian hubungan komunikasi dengan mantannya. Aku enggak tahu sama sekali. Malu. Oke, okay, nah dan dianya pun juga pernah ngomong enggak sama lu kalau sekarang dia udah berteman dengan mantannya. Enggak, dia enggak. Enggak, ini masalahnya teman-temannya ngecie-ciein lu, berarti teman-temannya enggak tahu dong dia pacaran sama si Arya. Kasih bunga dong. Bunga. Gambar dong, di bawah dong. Kan aku bilang juga apa? Berarti dia enggak ngajak aku karena ada si bunga, Kak. Iya. Oke, okay, enggak. Ini lu tunggu dulu. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Untuk apa cinta tanpa... Kita lihat aja dulu mereka ini emang kedekatan mereka ini sebatas apa dan kenapa juga cowoknya lu ketemu sama mantannya di sini? Iya, cuman kan kita nggak tahu cowok lu gimana. Ya, tapi itu dia kayak lagi ngebahas sesuatu deh di situ. Said, lebih berani lagi di sana, Said. Kamu sempat nyuruh Said untuk lebih berani lagi mengambil gambar dan mengambil suara tiba-tiba. Mas, maaf, kamera ya?